GH, HK, KL ialah garis lurus. Mana GH, HK, KL garis lurus. Titik H berada pada paksi X. Okey, kita nampak dia dekat paksi X. GH selari dengan KL. Okey, sini selari dengan sini. Bila dia kata selari, kita tahu kecerunan sama. Okey. Diberi persamaan GH adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Jadi GH ni kita ada 2X tambah Y sama dengan 6. Okey. Nyatakan persamaan garis lurus HK. Jadi HK ni selari dengan Y. Bila selari dengan Y, dia ada X je. Jadi kena tahu dia bersilang dekat sini. Apa titik dia bersilang dekat sini. Dan kita tahu kita ada satu titik, kita ada satu persamaan GH yang turut melalui H. Jadi kita nampak bila dekat H ni, bila dia pintasan X, Y sama dengan kosong. Sekarang kita ada 2X tambah Y sama dengan 6. Bila Y sama dengan kosong, kita akan dapat 2X tambah kosong sama dengan 6. 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 6 bahagi 2. Kita akan dapat 3. Jadi kita tahu bila Y kosong, X akan dapat 3. Di mana titik H adalah X 3, Y kosong. Kita tahu bila HK, bila selari, dia tak ada Y. Dia ada H je. Jadi garis lurus HK adalah X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Tentukan persamaan garis lurus KL dan seterusnya nyatakan pintasan X bagi KL. Sekarang kita tahu KL selari dengan GH. Dan GH dia bagi 2X tambah Y sama dengan 6. Kita tahu Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y. Jadi nak tahu kecerunan kena susun bentuk macam ni kalau kita ada persamaan. Di mana depan Y mesti 1. Sekarang kita ada 2X tambah Y sama dengan 6. Kalau kita nak Y je, kita kena bawa 2X pergi belakang. Bila pergi belakang sama dengan, dia akan jadi negatif. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Jadi depan X adalah kecerunan. Y dah dapat 1. Jadi betul lah, sama dah. Jadi kecerunan adalah negatif 2. Jadi kita tahu dekat sini kecerunan M adalah sama dengan negatif 2. Bila nak buat persamaan, kalau kita ada titik, kita boleh gantikan sini X dan sini adalah Y. Sekarang kita ada Y sama dengan MX tambah C. Betul? Kita kena cari, bila kita ganti baru kita dapat C. Baru boleh buat persamaan. Y adalah negatif 4 sama dengan M adalah, tadi dapat negatif 2, X adalah 10 tambah C. Jadi negatif 4 sama dengan negatif 2 darab 10 dapat negatif 20 tambah C. C sama dengan, nak C je bawa negatif 20 pergi sebelah kiri. Jadi negatif 4 tambah 20 kita akan dapat 16. Jadi dah dapat C, dah dapat M, bolehlah buat persamaan. Y sama dengan MX tambah C, di mana M adalah negatif 2, X, C adalah tambah 16. Ini adalah persamaan KL. Jadi KL, Y sama dengan negatif 2X tambah 16. Okey, pintasan X. Kita tahu bila dia lalu pintasan X ini, nampak tak? Sini adalah asalan. Jadi kita nampak Y sama dengan kosong. Bila kita ada persamaan, kita boleh ganti bila Y sama dengan kosong, apa kita dapat X. Jadi kita dah ada KL tadi. KL, Y sama dengan negatif 2X tambah 16. Kalau Y sama dengan kosong,
kita boleh ganti. Kalau y kosong, kosong akan sama dengan negatif 2x tambah 16. Kita nak x positif, kita bawa pergi sebelah kiri. Jadi dia akan jadi 2x sama dengan 16. X sama dengan 16 bahagi 2, kita akan dapat 8. Jadi kat sini kita dapat 8. Jadi pintasan x adalah x sama dengan 8.